Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta rekanan yang telah menandatangani kontrak kegiatan APBA 2018 untuk menyelesaikan pekerjaan dengan amanah dan juga jujur. Rekanan juga diminta untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dengan tetap mengedepankan mutu pembangunan. Penandatanganan kontrak tersebut, ujar Irwandi, merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam keseluruhan proses pembangunan di Aceh. Penandatanganan sejumlah proyek tersebut dilakukan atas paket yang sudah diumumkan pemenang, yaitu sebanyak 624 paket dengan nilai 727,9 miliar per 36 SKPA, termasuk paket pelelangan secara elektronik atau e-katalog 90 paket senilai 167,25 miliar. Usai mempergubkan APBA 2018 pada 26 Maret yang lalu, proses lelang langsung diumumkan, tepatnya 7 hari pasca putusan pergub, dengan jumlah 2.872 paket senilai 4,95 triliun. Irwandi juga meminta agar dalam tempo sepekan ke depan, proyek-proyek yang telah ditandatangani oleh rekanan tersebut bisa langsung dikerjakan. Proses tender tahap 2 akan dilanjutkan secara bertahap dan ditargetkan pada akhir Juni nanti semua paket sudah selesai ditandatangani. Kepada seluruh masyarakat dan pihak dewan di DPR Aceh, Irwandi juga mengajak agar bersama mengawasi dan juga memantau proses pembangunan di Aceh.